Gonjang-ganjing isu perseteruan antara Fujianti Utami dengan Marissa Ita santer tersiar di jagat maya. Permasalahan diduga dimulai sejak ketidakhadiran Fuji di acara ulang tahun Marissa Ita beberapa waktu lalu. Semakin menjadi sorotan, usai mantan karyawan Fuji membeberkan bukti chat di lini masa. Marissa Ita dituding menjadi dalang isu Fuji tak bayar gaji sang mantan karyawan. Merasa tersudutkan dengan pemberitaan, Fadli Faisal sang kakak Fuji menjadi benteng untuk membela adik tercinta. Sang sosialita itu meminta maaf kepada Fuji atas kericuhan yang terjadi menyangkut namanya. Sebenarnya masalah ini kan, ya mah Uti kan cuma masalah, pasti berantem-berantem kecil daripada keluarga ya. Gue juga sama Uti sering berantem-berantem kecil segala macam, pasti kan. Kita sama keluarga gak mungkin baik-baik terus berantem-berantem kecil, tapi ada aja pihak yang mencari kesempatan. Nah, ini kan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kayak gini nih, ya kesempatannya pas banget, tahu momen yang pas, segala macam, jadinya besar sebenarnya. Dan gue yakin banget sih sebenarnya ini gak ada hubungannya sama kayak Ica. Tapi kondisinya Kak Uti dengan Kak Ica sekarang gimana? Aman-aman aja sih guys, udah, pokoknya aku segitu aja dulu ya, thank you. Salah mencet kulone. Geh, ngapun tene Mas Rakim. Ya, sab. Geh. Alhamdulillah.